Suatu ketika sakitlah Imam Al-Hasan Al-Basri. Nabi punya sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sakit dia. Rumah dia di bawah. Di atas ini rumah Kristen, Ortodok. Maka manakala sakit Imam Al-Hasan Basri, tamunya datang. Assalamualaikum. Idza salama alaikum alul kitab, kalau alul kitab mengucapkan salam kepada kamu, jawablah wa alaikum. Tidak waalaikumsalam, wa alaikum. Imam Hasan Basri, mana Hasan Basri? Dia dalam bilik. Kenapa dia tak duduk sini? Sebab dia sakit. Lalu tamu yang Kristen tadi masuk ke dalam. Dia tengok Imam Hasan Basri, engkau sakit Hasan? Ya. Di sudut bilik dia tengok ada bejana menampung air dari atas. Itu apa Hasan? Itu air dari atas. Air apa? Saya tak tahu. Air dari atas. Sudah berapa lama kamu tampung air ini? 20 tahun. Isyuruna sana. Kata si Kristian, itu bilik tempat najis saya. Tapi kamu tak pernah cakap pada saya. Tidak. Apa yang mengajarkan engkau begini lembut, wahai Hasan? Imam Hasan Basri, begitu kami diajarkan bertetangga, walaupun berbeza agama. Maka dia cabut salibnya, dia katakan, saksikanlah Hasan, sesungguhnya yang kau bawa ini adalah benar. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Begitu kisah ini disebutkan dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, yang ditulis oleh Syekh Abu Mahmud Al-Masri, dalam kitabnya Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib. Apa maknanya? Orang masuk Islam bukan kerana diajak. Orang masuk Islam bukan kerana Nabi memakai pedang, masuk Islam bila tidak aku pancung kepala engkau. Tidak. Tapi kerana kelembutan hati, kerana maaf. Berapa banyak orang tidak tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam kerana lidah kita, kerana kasarnya cakap kita, kerana sumpah serapah, caci maki, hamun dan lain sebagainya. Belajar banyak dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Idza da'aka bil ayya, menjemput, datanglah. Idza atisa, idza stansahaka bil ayya, minta nasihat. Dia tidak minta engkau bagi makanan, dia tidak engkau minta bagi wang pakaian. Yang dia minta nasihat, bagilah aku nasihat. Agaknya aku ni sedang susah hati. Mungkin dengan cakap engkau lapang hatiku. Fastansah. Idza stansahaka, bila dia minta nasihat, fansahlah, maka berilah dia nasihat. Berapa banyak kata-kata yang baik meringankan beban. Kawan sahabat yang sedang susah, kita berikan kata-kata yang menenangkan hati. Engkau banyak-banyak berzikir, banyak-banyak solat sunat, solat sunat taubat, berzikir kepada Allah, maka Allah akan turunkan ke lapangan. Doakan dia, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shaliha al-fatihah, maka Allah turunkan rahmat dan barakah. Yang kelima, yang keempat, idza atisa, bersin dia. Fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah. Jangan diam saja. Fashamithu, balaslah dengan apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah, Allah merahmatimu. Apa maknanya? Kita peduli pada dia. Hari ini kita duduk bersama orang-orang yang tidak peduli. Lima orang duduk di airport menunggu flight yang sama, tapi tidak ada kepedulian. Mau bersin, mau pengsan, mau mati, bukan urusan saya. Dia sibuk dengan dunia dia sendiri. Andai ada satu pingsan di sebelah, dia tidak tolong, tapi dia ambil gambar. Ada orang pingsan di sebelah saya. Siapa yang suka, like and share. Hari ini kita sudah berada pada zaman tabarakallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka Islam mengajarkan kita kembali kepada ajaran hablum minallah. Sudah selamat, hablum minannas. Idza marida, kalau dia sakit, fa'udhu, tengok dia. Oh, ternyata manakala aku sakit, dia bukan sahabatku waktu sihat sahaja. Waktu aku sakit pun dia datang. Andai dia tidak sadar, maka anak-anaknya berkata, ternyata ini bukan kawan ayah kami, kawan bapa kami saat dia kaya, saat dia senang, saat dia sihat. Ternyata waktu sakit pun dia juga datang. Itu manfaat bagi keluarga. Tapi bagi kita yang melihat, saat itu kita sedang bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata bila masa tiba, yang saat ini tegar, yang saat ini boleh tegak berdiri, sampai masanya tak boleh melakukan itu semua. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi syukur itu tidak boleh kita ucapkan kuat. Jangan masa kita tengok orang sakit, kita cakap, alhamdulillah, aku tak macam ni. Jangan. Tentu sakit hati dia. Kita bacakan doa, ya syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya kafi, wahai yang mencukupkan.
Ya Mu'afi yang maha menyehatkan, ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit, shifaan ajilan, kesembuhan yang bersegera cepat, la yughadiru saqaman, tidak akan kumat, tidak akan kambuh untuk selamanya. Maka doa kita itu melapangkan dia. Idza mata, kalau dia mati, fattabi'ahu, iringkan jenazahnya. Bila ada orang mati, kita ada ambil peduli, kita iringkan jenazahnya sampai ke pemakamannya. Pandang, inilah rumah yang tak pernah kita pandang, tak pernah kita lawat, tak pernah kita tengok. Tapi sampai masanya kita juga akan ikut dan masuk ke dalamnya. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi jenazah itu tak banyak, hanya tiga sahaja. Maluhu, hartanya. Ikut harta, kereta yang besar, yang mewah, yang mahal, ikut mengiring. Tapi hanya sampai ke parking saja. Selepas itu dia akan balik ke tempat semula. Ahluhu, anak, isteri, keluarga, sahabat, kawan, semua ikut mengiring. Tapi hanya sampai ke tempat keramaian. Selepas itu dia pun akan juga kembali. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal. Kalau pernah engkau sapu kepala anak yatim, itu dia yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah kaki dilangkahkan ke surau, ke masjid, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah bangun di tengah malam, usolli sunat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah mulut ini berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu yang akan menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung tidak boleh menolong. Wa ummihi, ibu kandung tak boleh menolong. Wa abihi, ayah kandung tidak boleh menolong. Wa sahibatihi, istri, suami tidak boleh menolong. Wa bani, anak-anak, bu hati belayan jiwa pun tak boleh menolong. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kamu datang sendirian, lahir sendirian ke dunia ini, kamu pun akan datang menghadap aku sendirian. Itu hanya kita dengarkan dari tazkirah. Berapa banyak tazkirah tidak masuk ke telinga, tapi ada tazkirah yang tidak bersuara, tazkirah yang tidak ada tulisan, tapi langsung terus mata kita direct menyaksikan. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada nasihat yang disampaikan Tuan Khatib hari Jumat tidak masuk ke telinga kita, kerana saat khatib bersuara menggelegar, di situ pula kita bersuara di bawah menggelegar. Ada nasihat yang tidak masuk ke telinga kita kerana kita sibuk memikirkan dunia. Tapi ada nasihat terus saja langsung ke mata kita, dia tidak bersuara, menyaksikan jenazah, tutup penutup wajahnya, buka pandang baik-baik, pucat, pasi, putih, tak berdarah, kemana dia akan pergi? Dulu dia dimuliakan. Mari kita dengar tazkirah yang akan disampaikan Al-Mukarram Tuan Haji Abdul Samad. Sampai masanya ruh keluar dari jasad, orang tak lagi menyebut Al-Mukarram. Siapa dia? Almarhum Abdul Samad. Sampai masanya, maka apa kata dalam syair? Jangan mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saat itu tak ada, semuanya tinggal. Yang engkau cari pergi dan petang, maka akan tinggal diwarisi oleh anak dan istri. Kalau mereka soleh, mereka akan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka jangan pernah lupa mendoakan. Imam Syafi'i solat subuhnya berkunut, Allahumma hadina fi man hadait. Imam Hambali tidak berkunut. Itulah mengapa kita di Makkah, di Madinah tidak ada kunut. Ustaz Somad, mengapa kami di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Kerana Saudi Arabia bermazhab Hambali, yang sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Raja pertamanya ayah dia Abdul Aziz. Salman menggantikan saudara kandung dia bernama Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya bernama Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya bernama Khalid, Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya bernama, itulah dia, Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya bernama, itulah dia, Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayah mereka yaitu King Abdul Aziz. Mereka ini bermazhab Hambali. Apakah kerana berbeza pendapat lalu kita berkelahi? Tidak. Imam Hambali tidak berkunut, Imam Syafi'i berkunut. Tapi apa kata Imam Hambali? Da'autu li Syafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan ibu bapaku, ampunkan Imam Syafi'i. Maka andai selepas tazkirah ini saya akan kembali, esok hari saya akan ke Terengganu,
hari Ahad saya akan ke Seremban Negeri Sembilan, hari Ahad siang saya akan kembali ke Riau, Sumatera. Putuskah hubungan saya dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di Bank Rakyat? Tidak pernah putus. Di mana kita berhubungan? Kita tetap berjumpa dalam doa. Berjumpa dalam doa, di YouTube juga berjumpa insyaAllah. Doakan Ustaz. Apa doanya? Ustaz Somad, kami nak pergi ke Makkah, haji dan umrah. Ustaz nak bagi titip, nak pesan doa apa? Saya bagi saja satu doa. Apa doanya Ustaz? Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Sekarang Ustaz, jangan. Biarlah agak sempat beramal dulu. Tapi kematian bukan kuasa kita. Berapa banyak orang yang disangka akan mati. Bahkan doktor sudah berkata, awak nampaknya tak lama lagi. Tinggal dua Jumat lagi, gol. Tapi kata Allah, tidak. Tapi berapa banyak orang yang menyangka dia sihat walafiat. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajal sudah tiba. La yasta'khiruna ta'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wa la yastaqdimun, tak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Itu sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang tak peduli kepada kawan, sahabat, angkuh dan sombong? Yang penting aku kepada Allah. Yang penting saya sudah baik kepada Allah. Yang penting saya sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, sudah haji. Adapun kepada orang tidak peduli. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisalatin, salatnya banyak. Wasiyamin, puasa sunat banyak. Senin, Khamis. Puasa ayamul bait 13, 14, 15. Puasa yang 6 hari di bulan Syawal. Puasa Nabi Daud banyak. Wazakatin, zakatnya banyak, infaknya banyak, dermanya banyak. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya tajam mencaci maki, sumpah serapah hamun. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Tuhmah, fitnah, fitnah. Maka apa kata Nabi SAW, ukhidhat hasanatuhu, diambil pahala solatnya, diambil pahala hajinya, diambil pahala sedekahnya. Turihat, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dulu dianiaya, dia zalimi. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya, habis amalnya. Tapi orang masih lagi ramai ingin menuntut. Ukhidhat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka jahannam. Inilah orang yang masuk neraka bukan kerana berzina. Inilah orang masuk neraka bukan kerana rasuah. Mereka masuk ke dalam neraka Allah kerana tidak menjalin hubungan hablum minannas.